Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, bapak ibu sekalian. Ini adalah pemakaian yang entah keberapa. Di sini rekam jejak saya menggunakan Rigro Forte maupun juga Minoxidil dan Finmix. Untuk Finmix saya menggunakan satu kali, terus Minoxidil ke clean ini tiga kali, dan Rigro Forte sudah keberapa kali ya, 6 kali, dan ini yang ke 7 kalinya. Dan untuk yang Rigro Forte ini, kawan-kawan, ini 30 ml hanya cukup 1 bulan, itu pun pemakaian 1 hari 1 kali, tetapi merata ya ke seluruh area kulit kepala, sehingga lumayan banyak juga sebenarnya pemakaian 1 kali 1 hari ketika mau berangkat kerja saja alias pagi-pagi. Sedangkan kalau Minoxidil Kirkland ini, Kirkland Signature, ini bisa kita menggunakannya setiap pagi dan sore menjelang malam. Jadi 60 ml ini bisa dipakai dalam 1 bulan, itu pemakaian 2 kali sehari. Dan kali ini saya kembali memesan yang Rigro Forte. Alasan saya memilih yang Rigro Forte kembali karena kalau Rigro Forte ini terjamin keasliannya, kita beli di apotek pakai resep dokter, meskipun banyak subscriber maupun yang komen, "Kak, gimana caranya dapat resep?" Biasanya ya, mohon maaf ya, berdasarkan apa yang saya alami, saya hanya mengirimkan foto BPJS atau kartu askes gitu. Sudah dikirim Rigro Forte-nya, meskipun ini tanda merah ya, tanda obat merah, obat keras, tapi sama apotek dikirim nggak apa-apa. Karena memang pemakaian luar ya. Ini kawan-kawan, rekam jejak saya menggunakan Rigro Forte maupun juga Minoxidil Kirkland. Jadi kalau seandainya kawan-kawan berminat, link pembelian ada di deskripsi video ini. Seandainya linknya tidak aktif, kawan-kawan bisa komen di kolom komentar. Harganya sekitar saya bayar kemarin 128 ribuan sama ongkir. 128, 129. Oke, seperti itu saja. Saya buka dulu ya, biar tahu. Sekalian juga saya ingin memastikan apakah ini Rigro Forte-nya asli atau bagaimana. Karena khawatir juga semakin banyak peminat, semakin banyak juga nanti orang-orang yang ingin memalsukan. Jadi kita jaga-jaga saja. Meskipun belinya di apotek. Dan saran saya yang selanjutnya, kalau beli, mohon maaf, lebih baik di Tokopedia karena di sana lebih terregulasi masalah obat, sehingga untuk masalah keaslian lebih terjamin. Rigro Forte. Saya pengen coba teksturnya seperti apa. Karena sudah terbiasa, jadi insya Allah saya bisa membedakan antara yang Rigro Forte yang asli dengan yang mungkin mungkin ya, mungkin tidak asli. Selama ini saya pakai untuk Rigro Forte selalu asli. Oh ya, sebelum saya pakai kawan-kawan, ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk masalah kondisi rambut. Jadi kawan-kawan jangan berharap kawan-kawan itu rambutnya yang mohon maaf botak, langsung beberapa bulan langsung bisa tumbuh lebat gitu. Jadi kayaknya enggak deh, kayaknya mustahil ya. Ini kondisi saya, rambut saya seperti ini kawan-kawan. Ini sudah pemakaian sebanyak ini. Jadi kenapa saya masih bertahan untuk menggunakan Rigro Forte ataupun juga Minoxidil? Karena kalau kita pakai Rigro Forte itu ketombe saya sembuh gitu. Jadi ketombe yang parah, rontok-rontok ketombe parah itu kayak hujan salju itu sembuh. Kalau seandainya saya nggak pakai, itu kumat lagi. Ini saya sudah berhenti pakai mungkin 2 bulan. 2 bulan berhenti pakai Rigro Forte, berhenti pakai Minoxidil alias berhenti semuanya. Dan kondisinya mulai berketombe lagi sedikit demi sedikit. Jadi saya memutuskan untuk memakai lagi Rigro Forte, khawatir nanti ketika kita garuk-garuk rambut juga ikut rontok. Alhamdulillah setelah menggunakan Rigro Forte itu rontok itu sudah sangat-sangat berkurang. Sangat-sangat berkurang dibandingkan pemakaian dibandingkan sebelumnya yang belum memakai Rigro Forte. Jadi saya
tetap menggunakan regrow forte ini agar rontok dan ketombe tidak terjadi lagi. Bismillah. Sama asli. Teksturnya sama, bau alkohol dan sedikit greasy kayak berminyak gitu, kayak minyaknya senapan angin. Sedikit seperti itu. Jadi saya pemakainya seperti ini banyaknya. Tidak terpatok 1 ml sehari atau bagaimana. Yang penting rata aja ke rambut kepala, bagian belakang. Hindari dari kontak dengan perempuan ya, karena ini istri kita, anak kita, jangan sampai pakai ini. Ini yang minoxidil yang 5%. Kalau perempuan itu batas toleransinya yang saya tahu cuma 2% minoxidil. Nah, ini cuma satu kali saya pakai. Sorry, nggak pakai lagi. Seperti ini, besok dipakai lagi. Jadi entah berapa semprotan tadi, yang jelas saya makainya harus merata di area-area yang jarang rambut. Oke, tidak ada rontok sama sekali. Cuma kalau tidak pakai, ketumbinya kumat lagi. Regrow Forte minoxidil 5% hair restorer, cukup untuk 1 bulan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.